This is my personal branding. Hai, perkenalkan, nama saya Najmita Ria Diana, biasa dipanggil Mita. Saya salah satu mahasiswi Universitas Pertamina Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi ekonomi. Selama di perkuliahan, saya aktif di berbagai organisasi, diantaranya ialah UKM Paduan Suara Universitas Pertamina. Saya aktif sebagai anggota dan juga Badan Pengurus Harian sebagai Sekretaris Jenderal periode 2018-2019. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Universitas Pertamina atau HENAAP sebagai Sekretaris 2 periode 2019-2020. Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Pertamina atau KPMAP sebagai Wakil Ketua Umum periode 2019-2020. Saya belajar banyak hal dalam berorganisasi, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan soft skill atau kemampuan saya dalam time management, efficient communication, effective teamwork, critical thinking, dan adaptability. Saya sangat senang bertemu dengan banyak orang dan bekerja dalam tim. Untuk itu, saya juga aktif mengikuti berbagai kegiatan di luar kampus, seperti volunteer dalam ajang event International Asian Para Games 2018, sebagai Divisi General Affairs. Volunteer di Global Money Week sebagai runner yang diselenggarakan oleh Youth Finance Indonesia pada tahun 2019 di Balairung UI, Jakarta. Volunteer MG Exploration yang digagas oleh Mata Garuda LPDP sebagai Liaison Officer di Kemendikbud, Jakarta pada Januari 2020. Selain itu, saya mempunyai komunitas bernama Maximum of Youth sebagai komunitas student empowerment platform berperan sebagai business development. Dalam mengembangkan soft skill saya seperti leadership, communication, teamwork, negotiation, dan lainnya, saya mengikuti pelatihan kepemimpinan salah satunya yaitu Lead Up yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan Universitas Pertamina pada Juni 2019 di Jakarta dan Bandung. Mengikuti konferensi kepemudaan Future Leader Summit pada September 2019 di Semarang mewakili Education Room. Saat ini, saya aktif sebagai Duta Inklusi Keuangan Indonesia 2020 yang disupport oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Asian Development Bank. Dan menjadi salah satu delegasi dalam Forum Multistage Negotiation Simulation, WTO atau World Trade Negotiation, yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Desember 2019. Work Experience. Menjadi asisten dosen dan laboratorium mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis di Program Studi Ekonomi dan Manajemen Universitas Pertamina pada tahun 2018-2019. Menjadi research assistant dengan melakukan survei lapangan terkait analisis potensial pembangkit listrik tenaga biomass pada Agustus 2018 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Achievement. Juara 3 essay Competition Liberty Up 3.0 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Pertamina. Finalis debat National Economy Hypotex R di Institut Pertanian Bogor pada 2018 dan 2019. Finalis debat pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Finalis debat FISIP Intellectual Competition di Universitas Riau. Tim Paduan Suara Universitas Pertamina memperoleh 2 medali silver dalam ajang Penabur International Choir Festival atau PICF 2019 pada kategori Mixed Choir dan Folklore. First Runner-up Pitching Competition yang diselenggarakan oleh New Nexus Energy dengan mengusung ide bisnis energy storage. Selain itu, saya bersama teman-teman juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pelaksana utama dengan program Gerakan Edukasi Mahasiswa Universitas Pertamina atau GEMAP pada November 2018 di Desa Tenjo, Bogor. Untuk mendukung practical skill saya for economics data, beberapa di antaranya yaitu RStudio, Stata Software, GTAP, Python Basic, dan Microsoft Office. Terima kasih sudah menonton video ini. What are you waiting for? Contact me and let's make a change.